Oke, kali ini kita bahas Gate.io. Ini adalah salah satu exchange crypto ya dengan jumlah koin yang terbanyak di dunia ya. Teman-teman bisa lihat. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Jangan lupa subrek sama tombol ring. Oke, yang di pojok itu yang di pojok. Oke, kali ini kita bahas Gate.io. Ini adalah salah satu exchange crypto ya dengan jumlah koin yang terbanyak di dunia ya. Teman-teman bisa lihat di coin market cap ya, teman-teman bisa lihat peringkatnya untuk saat ini Gate.io itu di peringkat ke-15 ya. Dia sudah masuk dengan exchange reserve data available ya. Exchange reserve itu berarti dana data ini sudah divalidasi ya, atau sudah di dana cadangannya ya, exchange ya. Jadi di sini dana-dana yang ada di Gate.io sudah di audit lah, seperti itu ya. Nah, bisa dilihat oleh semua orang. Nah, untuk jumlah koinnya ini adalah salah satu yang terbesar ya, bisa dibilang terbesar di dunia, yaitu 1629 koin ya. Kalau kita bisa lihat di sini ya, ini adalah CMC coin market cap, kita bisa klik di bagian koin. Nah, ini adalah peringkat paling tinggi ya kalau dari jumlah koin yang dia listing ya. Gate.io ini ya jumlahnya 1629 koin ya, koin dan tokennya. Ini salah satu yang terbesar di dunia. Jadi teman-teman ya, tidak perlu khawatir ya untuk investasi ya, atau menyimpan aset kripto teman-teman semua di Gate.io ya, karena ini untuk exchange reserve data available-nya juga teman-teman bisa lihat ya, ini auditnya sudah ada juga ya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi financial reserve-nya ya, cadangannya ini teman-teman sudah bisa lihat juga ya, misalnya dana yang paling besarnya di mana sih gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat semua di sini. Oke. Nah, ada apa aja sih ya di Gate.io ini ya, teman-teman bisa banyak sekali ya di sini. Nanti teman-teman jika ingin investasi di koin-koin yang kita bilang adalah koin micin ya, koin micin bisa ya di sini. Nah, terus di sini menu-menunya juga banyak ya, teman-teman bisa cek nanti copy trade juga ada ya. Nah, teman-teman bisa di sini salah satunya ya, kita bisa menyimpan kripto kita ya, menggunakan kita membelinya bisa pakai credit card ya, bank transfer juga ada, P2P ya, P2P trading. Jika kita misalnya di Indonesia ya, teman-teman juga bisa gunakan P2P trading. Ya, di sini ada juga ya untuk menu trade-nya, ini ada spot ya, ada margin, ada leverage token juga ada ya. Ada convert, ada startup, ada strategy boot ya. Ini salah satu yang luar biasa ya, teman-teman nanti bisa juga pakai menggunakan strategy boot ini ya. Derivatifnya ada perceptual feature, delivery ya. Ada option juga ya, ada CBBC, ada copy trading. Ya, ini copy trading. Teman-teman juga bisa cek di video saya sebelumnya, ini luar biasa sekali ya. Nah, untuk finance-nya ini ada lend and earns ya, teman-teman yang ingin misalnya ya untuk staking dan lain-lain, atau farming juga bisa di sini ya. Ada juga kita nanti ada loan-nya, ada ya crypto loan atau margin borrowing-nya ada ya. Pinjam meminjamkan ya, dengan menggunakan koin kripto ada juga ya. Di sini ada mining ya, mining juga. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa ya, di sini itu ada menu khusus yang suka main di NFT ya. Di NFT ya, teman-teman bisa lihat ini adalah get NFT ya. Di sini teman-teman juga, ini seperti OpenSea juga ya, jadi teman-teman juga bisa misalnya senang main atau mencari koleksi-koleksi NFT, bisa juga di get NFT ini ya, get.io/NFT ya. Nah,
Di sini juga teman-teman bisa sangat gampang sekali ya, jika agak malas ya untuk bermain sendiri untuk trading ya, teman-teman bisa ikut yang namanya copy trading ya. Copy trading di sini fungsinya ada dua, nanti teman-teman bisa menjadi follow trade ya atau followers ya, atau teman-teman yang pengen mendapat penghasilan tambahan ya, teman-teman bisa juga menjadi master trader ya, bisa juga di sini ya. Nah, ini ada strategi-strategi boot juga, kita kalau mau menggunakan boot ya yang otomatis ada di Bet.io ini ya, teman-teman bisa menggunakan strategi bootnya ya. Misalnya ada ini contohnya, kita bisa copy juga, bisa juga ya. Nah, ini tampilannya adalah tampilan di PC ya, jadi teman-teman bisa gunakan juga nanti yang tampilan di smartphone ya, tampilan di smartphone ya. Kalau di PC ini teman-teman harus menggunakan VPN ya. Nah, cara daftarnya bagaimana ya, teman-teman silahkan mendaftar ya. Cara pendaftarannya sudah ada linknya di menu deskripsi, teman-teman bisa gunakan juga ya. Jadi kita bisa dapat nanti reward-reward ya, ya dengan kita join di Bet.io ini ya. Nah, teman-teman juga nanti biasanya di sini juga ada yang namanya ICO ya, inisial seperti IPO di saham ya namanya, yaitu adalah penawaran-penawaran ya untuk token-token baru ya, atau koin baru yang baru listing awal di Bet.io. Kita juga bisa investasi di awal. Oke ya, teman-teman bisa coba ini ya, karena sangat bagus sekali kalau dari kita cek ya, untuk cek di secara peringkat ya dan secara keamanannya ya. Nah, dari segi keamanannya ya, teman-teman bisa lihat ya, di sini tidak perlu dikhawatirkan lagi ya, karena Bet.io ini ya udah peringkat ke 15 ya. Untuk saat ini naik lagi ya ke peringkat 12 ya, masih di belasan ya. Nah, biasanya dia naik ya tergantung market ya, cuman dia masih di peringkat kadang di 10 besar ya, kadang di belasan ya. Nah, untuk ratingnya juga udah skornya 6 ya, cukup bagus ya. Jadi teman-teman bisa coba ini, silahkan daftar ya. Untuk menu-menu yang lainnya nanti saya akan coba bahas ya, untuk khusus Bet.io ini ya. Yang belum daftar teman-teman bisa silahkan daftar, ada menu linknya di menu deskripsi ya. Cara pendaftarnya bagaimana juga sudah ada videonya, saya silakan cek di menu deskripsi ya. Silakan gunakan kode referral yang ada di link ya pendaftaran tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Kali ini kita bahas sedikit Bet.io ya, salah satu exchange dengan jumlah poin terbanyak di dunia. Terima kasih, semangat pagi, salam cuan berjamaah, jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam cuan berjamaah. Jangan lupa subrek sama tombol ring. Oke, okay, yang di pojok itu, yang di pojok. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up.